Halo semua, balik lagi di SBB Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang logo termahal di dunia. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya, agar saya bisa semangat untuk bisa upload setiap harinya. Langsung saja ke videonya cuy. Oke, yang pertama ada logo Pertamina. Logo Pertamina pernah beberapa kali mengganti logonya cuy. Pada tahun 2005 Pertamina mengganti logonya yang sudah berusia 35 tahun cuy. Logo lama bergambar dua kuda latu memeluk bintang diganti dengan logo bar berbentuk huruf P. Kayak salam kalian semua anjir pakai P. Pembuatan logo baru Pertamina dikabarkan merogoh dana sebesar 4,6 miliar anjir. Logo yang merah biru hijau itu 4,6 miliar anjir. Oke, yang kedua adalah logo Bank Mandiri cuy. Bank Mandiri ya adalah salah satu bank nasional terbesar lah di Indonesia. Nah, pada tahun 2008 Bank Mandiri mengganti logo mereka yang sudah 10 tahun. Kalau tadi kan Pertamina sudah 35 tahun. Nah, kalau Mandiri sudah 10 tahun lebih digunakan. Bank Mandiri menghabiskan sekitar dana 15 miliar cuy untuk mengganti logonya. Oke, untuk yang ketiga adalah logo Pepsi. Pepsi man. Pepsi merupakan perusahaan minuman terbesar di dunia, minuman soda terbesar lah di dunia. Nah, pada tahun 2008 Pepsi mendesain ulang logonya dengan biaya sekitar 13,2 miliar. Itu anjir kalau diubah ke dalam bentuk receh anjir. Bisa buat kolam buang anjir 13 miliar. Oke, untuk yang keempat adalah logo Olimpiade London tahun 2012 cuy. Olimpiade London 2012 adalah event olahraga internasional yang dilaksanakan tentunya di London, Inggris, dengan dihadiri lebih dari sekitar 10.000 atlet lah. Logo yang bertengger tersebut dirancang oleh perusahaan konsultan merek yaitu Wolves Olin pada tahun 2007. Total biaya pembuatan logo ini adalah 8,27 miliar cuy. Untuk yang kelima adalah logo BBC. BBC atau British Broadcasting Corporation merupakan perusahaan broadcasting asal Britania Raya cuy, yang didirikan pada tahun 1927. Nah, pada tahun 1997 mereka mendesain ulang logonya menjadi seperti sekarang dengan total biaya sekitar 23,8 miliar cuy. Anjay, itu mahal banget asli. Nah, ini ada bonus nih.
logo ANZ. ANZ adalah salah satu bank terbesar di Australia. Didirikan pada tahun 1875 dan tersebar ke seluruh dunia. Tidak terlewatkan juga di Indonesia. Mereka menghabiskan biaya untuk membuat logo ini ya. 198 miliar. Oke, untuk segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau kalian tidak suka, ya klik subscribe aja lah. Ayolah, cincai lah, cincai. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya cuy.